Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih, teman-teman, jadi sepan kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana caranya untuk logout atau keluar akun Yahoo, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk keluar atau logout dari akun Yahoo kalian, mungkin kalian tuh pengen ganti akun atau hanya pengen sekedar logout, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Yahoo-nya. Nah, ini kita lewati aja, teman-teman ya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Yahoo, kalian bisa langsung aja klik di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di sini ada menu saya, bisa kalian klik aja, teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah login ke akun kalian atau sudah masuk ke akun kalian dan kalian tuh pengen keluar dari akun kalian, kalian bisa masuk aja ke bagian pengaturan sini. Nah, kalian klik aja di sini pengaturan atau setting, teman-teman ya. Nah, setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada tombol logout, teman-teman ya. Nah, kalau kalian pengen logout dari akun kalian, langsung aja kalian klik di sini tombol logout. Nah, setelah logout tidak dapat menyinkronkan riwayat di beberapa perangkat. Nah, langsung aja kalian klik di sini ada tombol logout ya. Nah, otomatis kalian tuh bakalan terlogout dari akun Yahoo kalian, teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk melakukan keluar atau logout dari akun Yahoo. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bum, 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 bum.